Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue Bin Hood. Dunia kini sedang dilanda wabah virus corona. Segala alat pelindung muka kini sedang dibutuhin banget nih guys. Buat melindungi supaya virus tidak mudah masuk melalui mata, mulut, dan hidung kita. Nah, di video kali ini saya akan unboxing dan mereview kacamata sekaligus masker nih. Langsung aja yuk kita unboxing. Kuy. Ini dia guys, kacamata sekaligus masker yang cocok diaplikasikan dengan helm retro dan bisa juga helm-helm half face lainnya. Kita buka aja plastiknya biar makin jelas. Keren banget nih guys. Pada bagian dalam dilapisi busa empuk nih, biar nyaman dipakai dan debu nggak gampang masuk. Kacanya bahannya dari plastik bening dan dilapisi dengan warna gold, cakep banget nih. Dan ini ada ventilasi udara kanan dan kiri, kayak saringan teh ya guys. Di bagian mulut juga ada busa tipis. Bahannya sih ABS dan PU. Kacanya juga masih dilapisi plastik nih. Bagian bawah ini bahannya plastik dan agak tipis nih. Ini dia tadi busanya yang tipis sampai nerawang. Untuk strapnya sangat lentur dan bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kalian. Tali strapnya bisa kita atur sesuai ukuran kepala kalian ya, karena ini ada settingannya juga. Yuk langsung kita coba pakai. Ini dia guys, ganteng banget kan gue, dan bikin cewek penasaran tentunya. Rasanya empuk dan pas banget, dan bagian mulut masih kebuka ya, jadi harus tetap pakai masker nih. Saya muter dulu biar kelihatan tanpa samping dan tanpa belakang. Ini lebih kayak topeng sih sepertinya. Kalau kacamatanya bahannya semacam kayak karet campur plastik nih. Coba kita pasang di helm ini, dan ini dia langsung saya pakai. Kalau dipasang seperti ini, lucu juga ya guys, dan keren sih. Dan kerenan mana nih kalau pakainya kayak gini? Kaca helmnya bisa kalian lepas juga jika perlu, atau nggak dilepas juga nggak apa-apa, terserah kalian. Muter lagi ah, biar kerennya kelihatan. Kalau kita lihat-lihat, mirip kayak di film Star Wars ya, yang kayak gini nih. Mata masker ini juga bisa dicopot seperti ini. Dan bisa kita pasangkan di helm MDS Cross, yang helm-helm kayak gini deh pokoknya, seperti ini ya. Cuma nggak tertutup rapat ya, seperti helm Honda tadi.
tapi kelihatan keren sih. Gimana nih guys, kalau dipasang di helm ini di MDS lebih cocokan mana sama helm Honda tadi? Kayaknya sih sama-sama keren juga ya. Kesimpulan dari kacamata masuk ini, menurut saya terlihat keren saat dipakai, nyaman dan aman dari debu. Bisa dipasang juga di helm mana saja, terutama helm Hellfest yang kayak helm Honda tadi, dan bisa kita jadikan pelindung diri dari virus-virus yang berterbangan saat kita berkendara. Oke, cukup itu saja dari saya. Semoga bisa menjadi referensi buat kalian untuk selalu berjaga-jaga dimanapun kalian berada, apalagi saat kita sedang berkendara sepeda motor. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.